Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat YouTube dimanapun berada. Ini aktivitas kita sehari-hari, bikin bakakak ayam kampungnya di rumah makan Sate Marangi Rahayu, Pondok Salam, Purwakarta. Kalau mau cari lokasinya, ada lokasinya, tinggal ketik Sate Rahayu, ada di Google Map ya. Tuh, ini ayamnya seger-seger tuh. Ini dagingnya, daging kambing buat dibikin sate kambing ya. Nih tuh ayamnya. Ini pete bakar, ini lokasinya tuh. Itu yang arah dari Purwakarta ya. Yang dari arah Purwakarta, jalurnya jalur Wanayasa. 200 meter lewat rumah sakit holistik, ke lokasi rumah makan Sate Marangi Rahayu. Tuh kalau yang di sana itu arus arah dari Wanayasa ke Purwakarta. 50 meter dari Sate Marangi Sate Marangi Anwar ke lokasi Sate Marangi Rahayu ya. Ini tempatnya. Tuh, Sate Marangi Rahayu ini aktivitasnya sehari-hari tuh banyak sekali ya. Kita sehari-hari, alhamdulillah, ayamnya banyak, segar-segar. Ayamnya segar-segar. Ayamnya fresh ya. Hari Minggu nih, buat kawan-kawan yang belum mencoba, silahkan ya, ditunggu kedatangannya. Ini tempatnya tuh. Ini makanan ringannya, ini meja tempat keluarga, ini lesehan pertama, ini lesehan pertama ya. Ini tempat makan lesehan kedua nih. Ini lesehan keduanya luas ya. Cukup untuk 200 orang. Ini lesehan yang paling belakang, alhamdulillah udah ada bookingan ya. Jam 10 nih. Jadi siapin. Ini pemandangan di belakangnya itu ada musola juga ada. Tuh, musola. Ini biasa di sini tempat selfie nih. Di sini tempat selfie. Tuh. Ada bendungan air ya. Tuh. Ini pemandangan yang di belakangnya tuh. Pemandangan di belakang. Ini lesehan paling bawah tuh. Ada bookingan jam 10 ya. Bisa untuk karaokean juga bisa. Bunga-bunganya. Tangganya nih. Masih tetehnya nih. Biasanya sehari habis berapa? Sampai 100 juga ya? Sampai 100 ekor. Ini pete. Ayamnya.
kesesakan dua mahnya. Nah, ini daging kambing fresh, seger ya, buat dibikin sate kambing ini.